Assalamualaikum geng. Kita dekat Laman Pahang ni geng. Aduh, dugaan. Tayar bocor geng eh, tayar bocor eh. Tayar bocor. Kena pergi bengkel dulu. Aduh. Dalam, atas. Tayar tiup. Bocor. Tunggu okey. Okey geng, jom. Kita sambung. Anjing ni geng, dengan anjing kan. Kalau boleh kau relax kau jangan kelang kabut nak lari-lari kan. Anjing ni kadang-kadang dia bukannya garang mana pun. Kadang-kadang dia mengejar, kadang-kadang dia tak kejar pun. Hari macam nak hujan lagi eh. Aduh, nak hujan. Okey, sipu-sipu kawan-kawan semua. Kawan tengok cuaca eh. Apa yang aku cakap kau tengoklah. Kau tengok cuaca sendiri macam mana. Nak jolok ke tak nak jolok ke tak tahu, tak pasti ni. Saja aku keluar lewat bagi pecah panas, tapi itulah. Aduh. Kita try je lah eh. Tak tahulah. Lagipun ni burung baru kan. Burung baru. Tak adalah orang kata kita nak push sangat. Santai je. Letak dekat pokok durian ni. Kita try letak dekat pokok durian. Okay, kita setting semua dulu. Baru kita pacak. Ada burung ada ni. Aku nak letak dekat pokok atas tu rumah orang. Jadi kita letaklah mana yang senang nampak. Bunyi ada, suara ada. Jadi tak ada masalah, tak ada alasan lah untuk kita jolok.
Okey, untuk burung baru ni aku tak tunjuk dengan korang lah eh. Kadang dia mengelupur kan. Aku takut nanti kau tahu je lah FB ni macam mana. Kalau YouTube tak ada masalah eh. Spook ni kadang-kadang takut lah. Kita main port biasa je. Laman yang terang-terang kan. Aku pernah share sebelum ni dengan korang cara nak mengajar BB. Selain daripada korang ajar dalam pokok, kita try main open. Kita try main dalam pokok kan. Supaya bagi burung tu biasa lah. Okey, kita set up sekejap. Macam biasa lah, letak daun. Letak daun. Suara ada, suara ada. Cuma tupai kau kena perhati. Belah-belah sini tupai banyak eh. Tupai banyak, jadi nak kena hati-hati kawan-kawan. Okey, untuk tapak kamera ni kita clear kan. Kadang-kadang daun ni akan mengacau tu ni. Daun ni nanti yang akan mengacau. Tu dia eh, sikat cimun eh. Okey, kita tunjuk korang sikit je lah. Nanti dia menggelupur geng. Burung baru eh, burung baru. Jadi kita tak mengharapkan lah. Tak mengharapkan tapau, tak mengharapkan bunyi eh. Cukup sekadar melatih burung. Okey, pada yang tak berkenan eh dengan hobi ni, minta korang skip je lah video eh. Pada korang yang tak berkenan dengan hobi ni, minta korang skip sahaja video. Jadi tak payah korang nak report-report ke apa ke. Tak perlu. Okey. Siap geng, jom culuk naik. Untuk kamera kita pakai Akaso V50 Pro lah. Pada kawan-kawan yang bertanya eh, ni dia kamera dia geng, Akaso V50 Pro. So sekarang ni bateri dia dah tak ada stok. Jadi kalau korang nak ambil untuk action cam, untuk rakaman, korang cuba cari kamera yang yang latest lah, yang kamera yang terbaru eh. Jadi aku tak sarankan lah untuk korang ambil Akaso ni. Sebabnya stok dia dah tak banyak eh. Bila tak banyak, bateri pun dah makin kurang. Jadi untuk korang buat video bateri cepat kong, jadi carilah bateri yang apa ni, kamera lain. Okey, kita on kamera dulu. Jom kita buat naik. Okey, kita try letak dekat pokok durian. Bunyi ke tak bunyi, kita pun tak tahulah. Kan? Kita pun tak tahu geng. Ada bunyi ke tak? So sebelum memikat tu, korang tengok dekat bawah. Apa ada dekat bawah ni, pesanan daripada arwah orang tua aku sendiri. Dia bagi tahu, korang nak mikat tak ada masalah, mikatlah. Tapi pastikan sebelum letak apa ni, jebak ke apa, pastikan kat bawah ni tak ada apa-apa eh. Ada ular ke apa-apa ke, kita risau eh, kita risau. Ni bawah-bawah ni kena perhati. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey eh. Menggelupur sikit. Burung kat liur eh, biasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat cimun eh. Sikat cimun eh, bibi-bibi yang baru eh. Bibi yang baru kita naikkan. Baru tapau geng. Dan kita akan cuba naikkan dia. Daun pula cabut. Lek daun, santailah daun. Alah daun ni. Tak pakai lah. Kalau menyusahkan aku, aku buang. Okey, jom. Jom naik. Pastikan skru korang letak kuat, ikat kuat. Supaya nanti nanti bukan apa eh, tiba-tiba kantau korang tercabut. Naya Pak Bu. Nampak korang? So kalau kata
Untuk letak kantau ni, pastikan jebak tu biar dekat dalam lah, supaya burung ni tak nampak luar. Nanti dia takut. Okey, siap kawan-kawan. Okey, itu dia, nampak eh. Kita letak belah dalam. Kalau boleh anggar tu biar belah dalam. Jadi dia akan terhadap burung hutan dekat dalam lah, bukan dekat luar eh. Okey, dah siap. Dah siap dulu, letak kamera semua dah siap. Jadi korang nampak ada air tu. Kita lepak santai minum air kan. Okey, terus menonton eh. Halo, assalamualaikum dan juga selamat pagi kawan-kawan. Sifu-sifu sekalian, apa ni, otot-otai semualah. Minta maaf eh kalau kata banyak video-video yang kita orang share dekat grup-grup burung, grup merbuk kan. Tapi tak apalah, yang penting kita ni berlandaskan dengan hobi yang betul lah. So korang jangan masukkan dalam grup-grup burung, grup-grup merbuk ni, korang masukkan benda-benda lain. Kalau kata konten burung, tak ada masalah. Yang penting sama. Okey, apapun aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan, sifu-sifu, sahabat-sahabat sekalian yang selama ni support kita lah. Selama ni support kita eh. Kita buat video, sekadar konten, cara nak naikkan burung. Kadang-kadang pilih suara pun kita pun tak berapa nak pandai kan. Jadi selain daripada kita, ada arwah hobi atuk dan juga sifu-sifu yang lain lah, Hari Mokta, dan juga ada sifu-sifu seorang dua lagi yang pernah buat video eh, Terkukur Selatan Channel. Jadi selebih daripada tu, diorang cuma buat video daripada belakang jebak. Jadi macam aku buat sekarang ni, tak ramai lah. Jadi korang terus support je. Jom kita tengok lah macam mana keadaan burung dekat atas eh. Kita dah buat naik dah. Santai. Okay, okay kawan-kawan, kita nak cuba pindah laman eh. Hari ni kita cuba main 10 minit, 15 minit, kita lari laman lain lah. Tempat yang tak ada burung, kalau kita nak tunggu memang jenuh lah. Jom, kita gerak kan.
Okey kawan-kawan eh. Jam dah menunjukkan lebih kurang pukul 11.30 lah. 11.30 tengah hari. Sebelum ni kita main petang eh. Jadi kalau kata petang, masa tu agak pendek eh. Dia pendek singkat. Jadi kita main pagi. Panjang lah sikit. Tapi sebelum Zohor tu kalau boleh kita balik lah kan. InsyaAllah eh, bibi baru ni. InsyaAllah. Tak ada pecah kepala, tak ada apa. Kalau burung je ni liau je ni lasak eh. Kepala dah pecah arah ni, tak ada elok je. Cuma dia tak nak bunyi kan, biasalah. Baru didik lagi kan, macam tu. Nampak? Burung baru ke eh? Tu dia burung baru mak. Nampak lompat sikit tu biasalah. Alang-alang dah sampai dekat sawit. Kita tak pakai dah dawa mutan. Kan? Kalau main dekat perumahan taman-taman tu bolehlah kita pakai daun rambutan. Jadi dah sampai sawit ni kita tukar lah. Tukar daun lah. Bagi bibi ni kena daun. Ni lah daun sawit. Bismillahirrahmanirrahim. Relax, tenang. Santai. Yang gelupo, tak elok. Santai. Santai kawan. Okey. Bunyi ada eh. Macam ni baru syok nak mengajar geng. Kalau kita main kat sawit ni, macam ni seronok. Ada bunyi seronok. Kalau tak ada bunyi tu yang aduh. Macam ni buat best. Pengelas dia lah. Pengelas dia belah bawah ni. Okay kawan-kawan eh. Pada yang baru nak join hobi-hobi mikat dia kan. Selamat datang lah kita ucapkan. Okay. Selamat datang kita ucapkan. Alah model tak banyak lah. Kau beli jebak satu. Satu kantau. Lepas tu. Dah boleh mikat. Cari bibi. Cari bibi yang galak-galak sangkor kan. Kalau nak cepat beli pikat. Beli pikat tu senang sikit lah. Burung dah jadi. Tak payah kau nak pening kepala kan. Penat-penat kepala nak mikir. Okay. Dah siap setting ni. Dah pengelas je lah. Pengelas dia kamera. Okay. Ni pun mungkin dalam tahun ni lah last eh. Kita guna eh. Lepas tu dah tak boleh dah. Okay, kita try ajar dia main sawit geng. Orang kata burung baru ni kalau boleh janganlah ajar sawit dulu. Tak apa, kita ajar je. Jangan kira lah kan baru ke burung lama ke. Kita buat naik je geng. Okay, sempoi. Jom, kasih naik. Korang tengok eh, kita naikkan burung dekat laman sawit. Burung tu akan jadi kental. Percayalah. Kalau burung kau naik kat laman sawit, memang kental lah burung tu. Percayalah aku cakap.
Okey. Ha, nak mengelakkan daripada kantau korang tumbang. Ha, kena angin eh untuk pemikat-pemikat baru eh yang baru main burung. Ha, pastikan korang letak dia condong. Ha, biar kantau tu condong supaya nanti kantau korang tak adalah melibas ke depan eh kalau kena angin. Okey, ni kita cas je. Ha, korang kena pastikanlah pokok ni semua tak ada kengga eh. Ha, line clear. Jom. Sambung lepak. Okey kawan-kawan, sahabat-sahabat semua eh. Kita dekat laman kedua. Laman kedua laman biasa, laman sawit lah. Jadi kita akan cuba pacak dekat sini. Bibi kita dah buat naik dah. Bibi dah buat naik. Cuma kita santailah cas. Alhamdulillah hari ni dapat main pagi. Cuma itulah misi nak siapkan berambut. Tapi sempatlah kita buat naik kejap. So kita tengoklah burung dalam jebak macam mana eh. Daripada awal video tadi sampai ke laman kedua. Korang tengok dia liar ke tak liar eh. Bibi si Kacimun. Okay, jom kita lepak. Tengok eh, kita naikkan burung dekat laman sawit. Burung tak boleh dekat sekali. Okey kawan-kawan.
So lepas kita memikat, pastikan burung kita jangan terus tutup dengan kain ataupun kita bawa bawa terus balik eh. Pastikan burung yang kita dah bawa turun, kita buang daun bawah dia, daun bawah dia kita buka. Dan jebak ni kita tutup macam biasa. Okey, daun atas biar. Daun atas ni kita biarkan. Okey. Okey, kita cabut rumput sikit sini. Sekejap ya. Jangan lompat-lompat tak elok. Okey, pastikan bawah ni tak ada semut eh. Okey, kita biar dia. Okey, kawan-kawan macam ni eh. Kalau lepas mau turun lari tu. Okey, selepas memikat, kita letak dekat bawah dan kita biar dia selama 10-15 minit. Bagi dia makan pasir. Okey. Mula-mula memang dia macam ni lah. Mula-mula dia memang liar sikit lah. Sebab apa? Dia takut dengan kita. Tapi korang cubalah hadap dia macam ni. Selama 10 minit setengah jam. Lama-lama kan dia stabil lah. Okey. Itu je lah yang kita dapat kongsikan dengan kawan-kawan. Mana yang baru-baru belajar mikat kan. Yang nak sama hobi dengan kita. Biar dia santai. Bagi dia makan pasir dulu. So dekat atas alhamdulillah. Kat atas dah okey dah. Cuma tak bunyi. Dekat bawah dia masih takut. Nampak. So okey kawan-kawan eh. Terima kasih banyak yang masuk live kita eh. Sipu Jumari dan juga kawan-kawan yang lain eh. Sipu Fazilan. Siapa lagi yang masuk tadi? Sipu Mak Zahari. Terima kasih dah follow-follow kita, dah support kita. Alhamdulillah. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusan lah. InsyaAllah tak ada apa kan. Lepas tengah hari kita balik makan. Lepas tu balik KL. Kalau nak ajak turun kolam, info-info kita on. Selepas kita melaman, kita jangan turun balik. Macam video lepas yang aku pernah kongsikan dengan korang. Cara untuk melatih BB yang baru kita nak naikkan. Lepas kita melaman, kita letak atas tanah. Kita cabutlah rumput sikit-sikit supaya tanah tu agak gambur lah. Agak gambut macam tu lah kan. Jadi burung ni akan makan pasir. So kita tunggu je 15 minit 20 minit. Mula-mula tu memang dia macam takut-takut. Nampak kan. Tapi kejap lagi kau percaya lah dia akan makan pasir tu. Sama je mana-mana burung yang aku pernah buat. Macam ni lah cara dia. Nak bagi dia biasa. Dia nak bagi makan tanah dekat laman yang kita bawa tu. Cuma kena hati-hati lah kan, takut kucing. Kalau kucing kan dia makan, dia makan yang burung korang lah.
Okey kawan-kawan, sifu-sifu kita. Setakat ni dah kot video dan kita akan balik KL. Tak lama eh. Malam tadi sampai, lepas tu pagi ni kita meningkat kejap. Dah tengah hari dah kena balik KL dah. Esok pun nak sekolah. So okey, terima kasih banyak yang telah menonton video kita. Konten kita yang tak seberapa ni. Dan terima kasih juga pada yang dah support. Moga kita berjumpa lagi lah, insyaAllah. Kita nak naik kasih kacimun ni sampai jadi pikat. Okey, semoga berjumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.